Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan apa itu? Pasien. Jadi ini kenapa kayaknya? Benturan. Benturan waktu apa? Waktu main futsal, benturan sama lawan. Kayaknya terkilirnya ini. Nah, ini. Ini teman-teman agak bengkak ya kakinya ya. Aslinya mana Mas ini? Lampung. Aslinya Lampung. Jadi di sini mondok sambil sekolah ya. Di sini mondok sambil sekolah. Jadi ini kakinya sampai bengkak. Ini kalau tidak dipijit itu nanti lama sembuhnya. Jadi karena di apa itu pergelangannya sini itu tidak lancar peredaran darahnya ya. Nanti kita pijit biar peredaran darahnya lancar, biar cepat kempes ya. Langsung saja teman-teman. Pijit. Nah, relaksasi dulu, kita dorong dulu. Ya, tak senang ini. Tutup. Ini kita kendorkan dulu ya biar perjalanannya lancar ya. Oke. Jangan langsung dipijit yang sakit karena tidak kuat. Ini pelemasan dulu ya otot-ototnya biar kendor. Posisi. Lalu kita kasih minyak kan. Ini kan mana ni? Tentukan. Kita urai ya, kita urai apa? Peraturan lintah itu biar terbongkar dengan penyumbatan. Kita bongkar ini ya. Marinya teman-teman ini kosong. Ini benturan maka ini ya boleh benturan ya. Sangat sekalian ini.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia kesakitan. Hei, gak apa-apa kok. Dipijet dia emang sakit. Emang sakit ya dibisa dia. Langsung ngendeng ya. Nanti beberapa hari semingguan baru bisa main lagi ya teman-teman. Langsung ngendeng ya. Ini memar, nanti kalau ini lancar peredarannya itu cepat kempesnya ya. Tapi kalau tidak dipijat, dia akan beku di sini. Nah, ini peredaran darah yang aku sini nggak bisa, sini nggak bisa. Jadi kurang lancar. Kayak gini ini. Jadi saya jadi susah ya, sakit aja. Untuk sekarang udah enak. Udah dulu ya teman-teman, kita lanjutkan lain waktu kalau ada yang cedera lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.